Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan operasi penegakan ketertiban gabungan bersama Pomlantamal 3 Jakarta, Disprov Kormar, dan Denprov Pasmas 1 di sejumlah tempat hiburan malam. Operasi gabungan yang mengerahkan 47 personel dengan menggunakan 9 unit material kendaraan pendukung dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Penegakan Ketertiban Letkol Laut PM Henry Sinaga SH. Bertempat di daerah Jakarta Selatan, khususnya di kawasan Jalan Kemaraya Kebayoran Baru. Dilaksanakannya operasi kamtip malam yang bersandikan waspada wiragulita tersebut guna menekan angka pelanggaran di lingkungan TNI Angkatan Laut. Operasi kamtip malam tersebut bertujuan untuk mencari anggota TNI, khususnya TNI Angkatan Laut yang berada di tempat hiburan malam dan tidak sedang bertugas, serta tidak dibuktikan dengan surat perintah tugas dari pimpinan. Maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran disiplin. Pada kegiatan ini berjalan dengan aman dan lancar, serta tidak ditemukan adanya anggota TNI Angkatan Laut yang melakukan pelanggaran. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan doa bersama atas gugurnya prajurit Jalasena di medan penugasan Duga Papua dan pengibaran bendera setengah tiang Senin 28 Maret 2022. Doa bersama prajurit dan PNS di lingkungan Mako Puspomal berlangsung sesuai dengan agama masing-masing. Doa bersama dan pengibaran bendera merah putih setengah tiang selama 3 hari berturut-turut mulai dari tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2022 bertujuan untuk mengenang dan menghormati gugurnya prajurit terbaik TNI Angkatan Laut yaitu Letumar Anumar Muhammad Iqbal STRH dan Prakamar Anumerta Wilson Anderson Here saat melaksanakan tugas di wilayah Distrik Kenyam Kabupaten Duga Papua. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marlukman STMSIHAN CHRMP menghadiri rapat koordinasi teknis POM TNI secara tatap muka di Aula Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Didampingi oleh Dirbin Gakum Puspomal, Dirbin Gakti Puspomal, dan POM Koarmada 1 dan Danpom Lantamal 3 Jakarta, Rakonis POM TNI yang dipimpin langsung oleh Danpuspom TNI Laksamana Muda TNI Dr. Nazali Lempo SH MH MTR Opsla CHRMP mengusung tema Polisi Militer TNI siap melaksanakan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural di lingkungan TNI. Kegiatan yang berlangsung tersebut diikuti secara virtual oleh Wadan Puspomal, beberapa pejabat utama Puspomal, dan seluruh Danpom se-Indonesia. Diharapkan dengan terselenggaranya Rakornis POM TNI tahun 2022 dapat menciptakan sinergitas dan kerjasama dalam melaksanakan tugas dengan satuan kerja atau institusi lain dan memunculkan jiwa korsa yang positif untuk kepentingan satuan dan organisasi demi menjaga nama baik TNI. Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut Lanal Kendari melaksanakan pengamanan dan pengawalan dalam rangka upacara penerimaan jenazah Letnan 1 Anumerta Marinir Muhammad Iqbal yang gugur saat sedang bertugas di Bupe Timika, Papua. Bertempat di rumah duka Desa Anggotoa, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Serta turut hadir juga pejabat Forkopimda Sulawesi Tenggara. Pengawalan jenazah Letnan 1 Anumerta Marinir Muhammad Iqbal dilaksanakan dari Bandar Udara Halu Oleo ke Rumah Duka Desa Anggotoa, Kecamatan Wawatobi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Upacara pemakaman militer jenazah Letnan 1 Anumerta Marinir Muhammad Iqbal dilaksanakan hari Senin 28 Maret 2022. Bertempat di Rumah Duka, bertindak selaku iruk upacara pemakaman dipimpin Komandan Lantamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Beni Sukandar. Kegiatan pamwalakir penerimaan dan upacara pemakaman militer oleh Denpom Lanal Kendari berjalan dengan aman dan lancar. Pomlantamal 7 Kupang melaksanakan pengamanan dan pengawalan dalam rangka upacara penerimaan jenazah Prakamar Anumerta Wilson Anderson Here yang gugur saat sedang bertugas di Mupe Timika, Papua, bertempat di Makolanudal Kupang. Pengawalan jenazah Prakamar Anumerta Wilson Anderson Here dilaksanakan di Makolanudal Kupang ke rumah orang tua Bapak Karel Here di Jalan Uklipi, Sikumana Maulava, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Upacara pemakaman militer Prakamar Anumerta Wilson Anderson Here dilaksanakan hari Rabu 30 Maret 2022 bertempat di rumah duka yang dihadiri oleh pejabat Forkopimda Nusa Tenggara Timur dan PJU Lantamal 7 Kupang. Kegiatan pemwalakir penerimaan ibadah, penghiburan, dan upacara pemakaman militer oleh Pomlantamal 7 Kupang berjalan dengan aman dan lancar. Dalam rangka penyumpahan auditor militer dan pemusnahan barang bukti di Auditor Militer Tinggi 2 Jakarta dan Auditor Militer 207 Jakarta, Kepala Satuan Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik Pusat Polisi Militer Angkatan Laut hadir mewakili Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Marlukman SH MSIHAN CHRMP.
Kamis 31 Maret 2022, penyumpahan yang dilaksanakan ini merupakan persyaratan mutlak bagi seorang auditor sebagaimana yang telah tercantum di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Setelah pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti. Auditor militer merupakan salah satu tugas pelaksana pusat penyidik yang melaksanakan eksekusi pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang merupakan tahap akhir dari proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Menurut Kasalitkrim Pampi Puspomal, kehadiran dari unsur polisi militer angkatan dalam kegiatan tersebut dikarenakan polisi militer merupakan penyidik yang mempunyai hubungan kerja yang erat dengan penyidik dan auditor militer, serta dapat melihat secara langsung pemusnahan barang bukti hasil dari kejahatan yang merupakan tindak lanjut dari penyidikan yang telah dilakukan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut menggelar acara kenaikan pangkat bagi prajurit dan PNS Polisi Militer Angkatan Laut yang ada di wilayah Jakarta, di RB Supardan Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 1 April 2022. Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut secara langsung memimpin acara laporan Korps kenaikan pangkat bagi prajurit dan PNS kala waktu 1 April 2022. Dalam sambutannya, Wadem Puspomal menyampaikan bahwa beliau turut senang dan bangga atas kenaikan pangkat dan golongan satu tingkat lebih tinggi kepada prajurit dan PNS Puspomal serta mengucapkan selamat datang dan memerintahkan agar dilaksanakan penyesuaian diri terhadap kedinasan kepada prajurit yang baru kembali dari Satgas MPU 25M Univil Libanon. Upacara kenaikan pangkat merupakan acara formal dan sudah menjadi tradisi di lingkungan Polisi Militer Angkatan Laut dan juga sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan fungsi pembinaan prajurit Polisi Militer Angkatan Laut di seluruh Indonesia.